mereka dalam kondisi yang sangat sulit seperti itu masih terlihat mereka rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan ghuraba, ghuraba, ghuraba. Kondisi yang sangat sulit seperti itu masih terlihat mereka rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan kemenangan mereka tertunda karena banyak di belahan dunia yang lain kaum muslimin yang sudah lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan kita termasuk di dalamnya. Maka saya mengajak pada kesempatan kali ini, selain kita melangitkan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka, mari kita juga memperbagus ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu dengan ibadah itu Allah Subhanahu wa taala mempercepat pertolongannya untuk mereka saudara-saudara kita yang ada di sana. Dan jangan sampai dengan dosa-dosa kita dan maksiat kita justru membuat pertolongan Allah tidak turun untuk mereka. Sebagaimana atas kesalahan lupa akan wasiat Nabi dari para pemanah di perang Uhud menyebabkan mereka diberikan kekalahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menuliskan kita pada siang hari ini termasuk orang-orang yang berada dalam daftar-daftar orang-orang yang ingin memperjuangkan kemerdekaan untuk warga Palestina, Gaza secara khusus. Mudah-mudahan ketika telah diumumkan kemenangan untuk Palestina dan Gaza, kita termasuk di antara daftar yang ikut memperjuangkan kemenangan tersebut meskipun hanya dengan berdiri dan menengadahkan tangan kita berdoa kepada Allah, meskipun hanya dengan keringat ini kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti bahwa kita ada bersama dengan mereka, bahwa kita masih saudara mereka, bahwa mereka sakit kita pun sakit, bahwa mereka terluka kita pun terluka. Dan perlu kita ingat, sebagaimana kita orang-orang beriman terluka, maka mereka musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala juga terluka. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, perbedaannya adalah wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Engkau, kalian, kata Allah, orang-orang beriman terluka, mereka juga terluka, tapi kita mengharapkan apa yang ada di sisi Allah yang tidak mereka harapkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan kepada kita dan keistiqomahan untuk tetap terus berada bersama dengan mereka saat ini, besok, dan insyaallah di surga Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.